Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel aku Pika Damani guys. Di video kali ini aku mau review ini guys, lipstick lip cream 2-in-1 dari brandnya Madam G. Ini yang Charm Seeker. Jadi di sini aku mau review ini guys, lip cream Charm Seeker dari brandnya Madam G. Sebelum lanjut, jangan lupa buat kalian untuk subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Jadi di sini aku itu cuma bedaan pakai Maybaby aja nih. Jadi baru bersihkan muka dulu sebelum aku buat video ini. Kemudian ini di sini aku nggak pakai lip cream, nggak pakai lip balm, dan ini benar-benar no lipstick dan no lip cream ya guys. Nah di sini aku mau review lip cream 2-in-1. Kenapa 2-in-1 dari brandnya Madam G ini? Karena itu di dalamnya itu ada dua guys. Ada lip cream, kemudian ada lipsticknya. Ini dia ada lipsticknya. Oke, jadi aku mau review berdasarkan pengalaman aku udah pakai lip cream lipstick ini. Di sini aku mau review lipsticknya dulu, guys. Charm Seeker. Nah, lipstiknya ini. Di sini lipstiknya itu creamy kali ya, guys. Creamy kali. Dia kalau misalnya mau make itu, kalian kalau misalnya mau make itu aku sih kalau misalnya mau make itu kan gak dipanjangin kayak gini. Karena ini menurut aku ini dianya enggak matte lipstiknya ini. Creamy kali, lembut kali. Dianya enggak matte lah pokoknya di lipstik itu. Dia kayak agak-agak basah gitu. Jadi, kalau misalnya aku pakai panjang kayak gini itu aku takut patah gitu. Karena dianya terlalu lembut, jadi makanya aku kalau misalnya pakai itu di gini kan, hanya segini, sedikit seperti ini guys, hanya sedikit kayak gini. Terus aku oles lah kayak gini. Ini aku bibir aku bener-bener kering ya guys, ini bener-bener kering kali. Terus aku pakai lipstiknya dulu. Jadi kalian kalau misalnya pakai itu jangan dipanjangin kayak gini, buat aja kecil seperti ini. Kira-kira bisa dioles ke bibir kalian. Udah nampakan kayak gini. Ini dia ada 3 varian sih. Aku pakai yang nomor 3. Aku pakai yang nomor 3 karena ini biar lebih kayak nude gitu, nude pucet gitu. Jadi ini tuh nggak matte. Menurut aku ini nggak matte. Menurut kalian, kalian udah yang udah pernah coba itu kalian komen di bawah. Yang kalian rasain itu matte atau enggak? Nah, ini yang aku pakai ini dianya nggak matte. Creamy kali guys. Jadi ini benar-benar lipstick. Dianya nggak matte. Tapi warnanya bagus menurut aku. Ini menurut aku ya guys. Menurut aku yang udah aku pakai. Kayak gini deh. Tapi kalau diginikan itu dianya nggak matte. Nah ini warnanya kayak gini, warnanya tuh pucet-pucet nude gitu, bagus sih. Terus ini lip creamnya. Nah jadi satu ini udah ada dua, ada lipstick dan ada lip cream. Ya ini lip creamnya. Nah, kalau ini benar-benar matte lip cream. Nah, lip creamnya ini benar-benar kering ya. Tangan ini benar-benar kering, guys. Nah, benar-benar kering. Nah, menurut aku nih bagus sih. Cuman aku kalau di lipstiknya itu kurang matte gitu menurutku. Terus ini lip creamnya. Nah, jadi ini bisa kalian buat ombre kayak ini di dalamnya. Terus kalian tap-tap kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi kalau untuk lip creamnya ini aku udah cocok ya, karena dianya benar-benar matte gitu. Terus kalau misalnya udah aku pakai lipstick dicampur lip cream kayak gini ya. Nah,
Jadi karena lipnya ini matte, terus kayak di tap gini agak blendnya itu agak susah ya. Tapi cantik, cantik. Menurutku ini rekomendasi kali kalau misalnya kalian mau pakai lipstick yang ombre, apalagi kalian yang suka pakai ombre. Ini dia dari brandnya Madam G. Charm Seeker ini yang nomor 3, guys. Ada 3 varian, terus aku pilih warnanya yang cocok di kulit aku itu yang nomor 03, guys. Jadi kalian bisa dapatkan di toko hijau atau toko oranye juga ada. Harganya terjangkau. Kalau nggak salah kemarin aku beli sekitar 20 ribuan atau 30-an gitu ya. Ya, aku juga lupa. Aku belinya ini udah beberapa minggu yang lalu gitu. Jadi masih ada. Dan ini lipstiknya. Ini dia. Jadi hati-hati kalian kalau misalnya mau pakai lipstiknya ya, karena itu dianya lembut dia, bener-bener kayak creamy kali. Terus hati-hati awas patah. Oke, jadi itu aja guys review aku kali ini, lipstick lip cream dari brandnya Madam G, Charm Seeker yang nomor 03, guys. Menurut kalian yang udah pernah pakai ini, kalian komen di bawah ya guys. Nah, ini berat bersihnya 7 gram dan udah ada nih BPOM-nya dan udah BPOM guys. Oke, jadi itu aja guys. Ini bagus sih ya. Tapi kalau misalnya kalian itu minum, itu dianya nempel ya, karena lipstiknya itu dia nggak matte gitu, agak nempel di gelas gitu. Cantik, warnanya tuh cantik. Warnanya aku udah suka, cuman hanya tinggal menurutku tuh tinggal lipstiknya aja kurang matte gitu. Kalau lip creamnya udah cocok, udah matte. Oke, itu aja guys. Jangan lupa buat kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.